Sinar Pagi SYKI dan saya Krim bersama dengan anda. Dan kita bawa ke panggung sekarang ni Abang Jam dalam Biar betul Abang Jam. Ya memang betul di. Ha, Abang Jam dah ada panggung sinar ha? Ya kan? Kita pun habis. Hari ni Abang Jam bertemu Abang Jom. Abang Jom kenalkan ni lah dia Abang Jam. Amboi, glamour hanya selama ni dengar itu je. Itu kan, nampak bertemu JJ. JJ. Okey, Abang Jom, ada tak apa-apa yang Abang Jom nak tanya dengan Abang Jam? Abang Jam ni dia ibu segala rahsia. Jadi nak tanya Abang Jam, bagaimana nak penuh Istana Budaya tu sepanjang tahun? Oh, jadi poket pampas. Mana yang penontonnya? Okay. Tiket sold out lah. Sold out. Semua show. Mestilah kan. Mesti kita nak akan untung kat situ kan. Yeah. Pertama, kita akan banyakkan promotion lah kan Abang Jo. Wow. Promotion betul. Pandai Abang Jo. Abang Jo kena banyak dong suak kabau. Suak kabau? Kemudian panggil hati-hati yang grand-grand lah kan. Oh, okay. Macam Abang Jam. Ha, gitu lah. Ada korang nak tengok popular ke? Nampak dia dapat ada tembak kita. Kemudian semua penonton-penonton yang kita telah set kan ada kepaturan kan ya. Bukan setakat baju kemas dia, perfume dia. Maknanya perfume, betul. Maknanya perfume tu jual kat panggung, boleh buat duit juga eh. Abang Jai punya itu Abang Jai dah tempah. Jangan ambil tempat tu. Satu stall ya. Nampak satu stall jual perfume Abang Jai je. Abang Jai dapat commission. Nampak popular ke perfume Abang Jai tu? Try dulu ala lebih ke minyak angin. Percaya ke ni Abang Jam? Siapa suruh kau percaya? Terima kasih Abang Jam. Ya.